Jon, ini kurang ngebut gimana sih? Iya nya, ini juga ngebut. Iya nya, khawatir centini tahu kenapa-napa. Udah cepetan. Aduh, ini napa lagi sih ini motor nih, ah. Aduh, Jon, ini gimana sih motornya? Kenapa sih? Bocor nih, bannya, nya. Terus gimana dong? Mana gak ada bengkel lagi, nya, sini, nya. Sepi banget lagi. Aduh, nya khawatir sama centini. Udah deh, naik apa kek, naik ojek kek, naik taksi deh. Udah deh, cepetan deh. Iya nya, ayo juga khawatir banget sama centini, nya. Tapi gimana ya? Udah deh, yuk, yuk, berangkat aja yuk. Ya udah deh, motornya tinggal sini aja. Semoga aja nggak ada yang ngambilnya. Ayo ya. Aduh, mana sih? Ayo udah. Saudara-saudara sekalian, saya tampilkan penyanyi baru kita, Centini. Baju ini, Centini kurang seru pakai baju ini, Bu. Kamu gimana sih, Tin? Kan sudah gue bayar. Lu mau jadi penyanyi profesional nggak? Gue di sini rugi ya. Ya, kalau kayak begitu ya Centini panggil Pak Udin aja, Bu, untuk ngembalin uangnya ke Ibu lagi. Nggak bisa. Bang Udin lagi udah nggak ada di sini. Centini minta sama Ibu, Bu. Kalaupun Centini itu nyanyi, biarin aja Centini pakai baju Centini sendiri nggih, Bu. Mau 5 lagu, 10 lagu tak jabani, Bu. Tapi Centini itu nggak mau pakai baju itu, Bu. Nggak bisa, lo harus tetap di sini. Sini, Win. Bantuin gue pegangin dia. Buat apa, Bu? Maksudnya? Gantiin bajunya. Loh, apa sih, Mbak? Mbak. Apa-apaan sih? Tolong dong, Mbak. Jangan kayak gini, Bu. Enggak, Bu. Centini nggak mau pakai baju ini. Enggak. Tolong! Ya Allah. Astagfirullah. Kayak ada suara Centininya. Iya, Jo. Nya juga denger, Jo. Aduh, Jo, gimana nih, Jo? Nya, di situ kayaknya. Iya, iya, ayo. Gak mau. Amat. Tolong. Gak. Bu, Centini gak mau pakai baju ini. Ganti. Gak. Nya, di sini kayaknya. Yaudah, iya, kita lihat, Jo. Tolong! Lepasin! Lepasin, Jo! Siapa lo? Bila ada masuk sini ya? Atin! Enak aja! Atin! Apa lo? Berani sama calon mantu gue ya? Eh, gue kepret lo! Ayo, Win! Ayo, kita! Ini seharusnya udah sampai ke tangan Centini. Ada aja masalah. Asyik, bro. Halo, Firna. Ini bukan mama, Pak. Eh, sayang. Anak papa lempelin cantik. Iya, masih bangun. Kenapa? Abis Pipit kangen sama papa. Makanya Pipit gak bisa tidur. Pak, papa kok sekarang jarang ke rumah lagi sih? Iya sayang, papa bukannya gak mau datang. Papa tuh sibuk, bener banyak kerjaannya. Papa itu sekarang lagi bantuin Tante Centini. Oh, lagi kerja sama Tante Centini ya, Pak. Ya udah deh, gak apa-apa, kerjanya sama orang baik. Eh, pinter. Kok ngomongnya pinter sekarang sih? Orang baik, nolongin orang baik. Emang papa baik? Oh iya, gini aja besok, papa anterin ya, papa anterin ke sekolah ya. Yeay, gitu dong, Pak. Oh iya, Pak, Pipit besok ada ulangan, Pak. Pipit takut nih kalau nggak bisa jawabnya. Hah? Kok takut sih? Udah belajar belum? Udah dong, Pak. Kalau emang udah belajar, ngapain takut? Udah doa belum? Iya, belum.
Belajar tanpa doa sama aja bohong. Sia-sia. Sekarang gini deh. Doa sama papa ya. Mau? Ya? Doa sama papa sekarang ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga ilmuku bermanfaat buat aku di sekolah dan masa depan. Ya Allah, semoga ilmuku bermanfaat untuk sekolah dan masa depanku. Semoga belajarku hari ini bisa menjawab pertanyaan ulangan. Semoga belajarku hari ini berguna untuk menjawab pertanyaan ulangan besok. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Pinter, lega gak sekarang? Iya, Pak. Iya. Kamu gak bilang mama ya nelfonnya? Enggak, Pak. Pipit lagi kangen aja sama papa. Makanya Pipit pinjem HP mama. Ya udah nanti balikin ya. Balikin lagi, nanti mama nyariin. Sekalian juga nanti kamu bilang sama mama. Kalau misalkan sekarang kamu telepon papa, ya? Iya, Pak. Papa, Pipit udah ngantuk. Pipit pamit tidur ya. Oh, papa juga deh. Papa udah ngantuk, abis kerja papa juga mau tidur. Pipit sayang deh sama papa. Papa juga sayang sama Pipit ya. Ya sayang dah. Nah juga papa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ya. Lu isi dah dulu ya, duduk sini ya. Udah. Matur suwun punya. Ini ambilin minum dulu ya. Cok. Tin. Udah, Tin. Kamu aman di sini. Ada aku sama Nya yang bakal jagain kamu, Tin. Nanti kalau kamu udah ngerasa lebih baik dan memungkinkan, aku antar kamu pulang ya. Matur suwun ya, Mas Tejo. Centini juga ngucapin buat ibu. Bu Mumun, Centini merasa berterima kasih. Seandainya Nono, Mas Tejo sama ibu, Centini gak tahu apa yang akan terjadi karo aku, Mas. Centini itu ngerti. Kalau jadi penyanyi itu harus kerja keras. Harus siap melakoni apapun. Nyanyi nang pinggir jalan. Nyanyi di emperan. Nyanyi dimanapun. Sepenting duit pengalaman dalam hidup. Tapi kan, Centini gak mau, Mas. Kalau Centini dipaksa untuk pakai baju yang gak sesuai dengan hati nurani Centini. Iya, Tin. Aku ngerti kok, Tin. Aku yakin kok kamu bisa ngejaga diri kamu dengan baik. Centini memang pengen jadi penyanyi, Mas. Tapi aku gak mau. Kalau misalkan aku jadi penyanyi dengan mengambil jalan pintas seperti itu, Centini itu pingin, seandainya pun Centini itu jadi penyanyi. Karena memang Centini itu punya suara yang bagus. Yang memang mereka senang karo suaraku. Kalau mengenai penampilan, aku tuh gak mau diatur-atur orang, Mas. Aku pingin jadi diri aku sendiri. Apalagi orang itu, saya tahu bahwa pingin ngejatuhin aku, Mas. Itu caranya gak benar, Mas. Karena Centini ngerti bagaimana Centini harus bisa kasih tontonan yang bagus. Udah, kamu jangan sedih ya. Minum dulu ya, biar badannya hangat. Matur suwun, Ki Bu. Sekali lagi matur suwun.